Dan seterusnya kita ke Sabah, di mana ada di antara rakyat Malaysia yang sedang memandang jauh ke hadapan, jauh ke langit untuk menakluki gunung tertinggi di dunia, Everest. Yep. Jadi kita ingin bersama dengan pelapor kita hari ini, iaitu Maidah Yungkit, yang berkongsi berkenaan ekspedisi Everest bagi tahun 2022. Untuk cerita pagi Sabah hari ini, saya bawakan kepada anda topik mengenai ekspedisi Everest 2022, Journey to the Top by Sabahan. Ekspedisi menawan puncak Everest yang akan diketuai pendaki solo negara Ravichandran Tarumalingam. Dan bersama dengan saya, pendaki wanita dari Sabah iaitu Adelina Lintanga berasal dari daerah Kota Belud yang akan membawa cabaran konsep keluarga Malaysia ke puncak Everest. Selamat pagi Adelina. Selamat pagi. Ya, pertama sekali boleh kongsikan bilakah tarikh misi ekspedisi Everest ini akan diadakan? Ekspedisi ini akan bermula pada 24 Mac bulan depan ni sampai 1 Jun. Okey, boleh kongsikan bagaimana permulaannya penglibatan dalam program Everest ini? Mula-mula actually saya sudah pernah jumpa 5 tahun yang lepas dengan Coach Ravi. Lepas tu saya dihubungi oleh Dato' Julamin bahawa Coach Ravi mencari seorang pendaki dari Sabah, perempuan. Jadi saya tidak lepaskan peluang dan menghantar resume kepada beliau dan saya terpilih. Bagaimana dengan proses pemilihan ini? Adakah diuji dari segi ketahanan fizikal? Memang dipilih dari segi fizikal, mental yang kuat, lebih kurang begitulah. Setelah terpilih untuk mewakili Sabah dalam misi ini, apakah perasaan Adelina? Perasaan saya memang sangat gembira, ada so excited, semua pun ada, sebab ialah peluang ini, peluang keemasan, jadi saya lama sudah menanti. Mungkin boleh kongsikan sebelum ini Adelina juga merupakan pelari ekstrim ya. Mungkin boleh kongsikan pencapaian-pencapaian yang pernah dicapai. Salah satu saya telah menjuarai Borneo Ultra Marathon 100 miles terbarulah, dikira terbaru 2020. Saya telah menjadi juara 100 miles. Mungkin harapan Adelina dalam misi melawan puncak Everest ini? Harapan saya semoga saya boleh dengan semangat yang kuat sampai di puncak untuk inspirasi kepada para belia sama semualah harapan saya. Okay, terima kasih Adelina. Semoga berjaya nanti ya. Okay. Baik, itu dia perkongsian dari Adelina. Kita sama-sama doakan kejayaan pasukan dari Malaysia ini dalam misi menawan puncak Everest. Sekian dahulu daripada saya. Kembali kepada rakan penyampai di studio.